Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi bersama channel Adi Restu. Tentunya yang melihat video ini akan membuat tas ya, akan membuat tas, koleksi tas untuk kerajinan tas. Dan tentunya kalau teman-teman ingin mengoleksi tas, membuat tas, kerajinan tangan itu perlu yang namanya variasi tas ya. Terus apa aja sih yang diperlukan untuk variasi tas? Banyak teman-teman. Banyak dan variasi ini mengenai tentang variasi tas ya, bukan kombinasi tas. Variasi tas dan barangkali saja di rumah untuk bosan pekerjaan rumah atau ingin merajut tas, bikin tas sekolah, tas anak-anak, kreatif tangan sendiri, dan itu maka teman-teman memerlukan variasi tas atau tentunya sudah menyiapkan mesin jahit benangnya ya. Teman, langsung saja di Restu akan menyebutkan satu persatu apa aja sih peralatannya. Jangan lupa di subscribe, lonceng, dan komen. Oke, tentunya teman-teman sudah menyiapkan karton, karton tebal atau tipis. Tipis dulu nggak apa-apa, lalu dilapis ke karton tebal. Yang kedua, sediakan penggaris untuk membuat pola. Lalu pulpen, pulpen silver atau pensil dan pulpen biasa. Tentunya teman-teman sudah membuat pola sendiri ya, dan saya bisa tutorialkan polanya, cuman mengasih tip dan alat-alat saja. Teman, tentunya sesudah membuat pola pasti melihat ke bahan ya, bahan batik atau bahan spon, bahan rajut. Lalu yang seterusnya kita gunakan daun seleting. Daun seleting dan pala seleting harus disiapkan. Kalau ini variasi seperti ini buat talinya ya. Tali tas dan pasangannya dengan cantolan garing jalan, ini cantolan yang 2 cm, ukuran 2 cm setengah. Terus ring D, tergantung modelnya ya, kalau modelnya menggunakan tas ini bisa pakai variasi ring D. Lalu kalau bisa membuat plat untuk tasnya itu bisa menggunakan gesper. Variasi inilah yang bisa membuat tas menjadi mewah dan elegan. Untuk variasinya ini juga kotak, ring kotak buat tutup tasnya. Dan ini ada variasi mata ayam. Ini harus menggunakan pakai alatnya. Alat mata ayam, ada alatnya buat kebahan sini variasi. Terus ada ini buat pengawet sesudah jadi tas. Terus segitu saja kawan-kawan, ini cuma memberikan, semoga menjadi inspirasi buat Anda yang mau koleksi tas. Sederhana yang membawakan cara peralatan seperti itu saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.